Ivan gak menginginkan gue. Dan gue pun bisa begitu. Begitu dia menandatangani surat perceraian ini, kamu akan jadi milikku selamanya, Ivan. Cucu Ibu Dwi ternyata mengidap leukemia. Kalau Bapak memang ingin membantu saya, tolong jauhi saya, Pak. Tapi dia... Nadia tidak bisa menghalangi Tante untuk bertemu dengan cucu Tante. Kenapa enggak? Ivan sendiri kan yang melarang dia untuk berhubungan dengan Dwi. Aku berhak tahu keadaan anakku, Van. Kamu tidak berhak untuk tahu apapun juga tentang Dwi. Kita harus cepat-cepat memberitahu dia. Kalau ditunda-tunda, kondisi Dwi akan semakin parah. Van, ini bukan soal kamu. Tapi ini soal nyawa anak kamu. Apa kamu mau mengorbankan nyawa Dwi demi gengsi dan harga diri kamu? Apa sih? Eka, saya pusing, Kak. Saya pengen cepat pulang. Emangnya kamu sakit ya? Ya udah, kalau sakit minta obat aja sama Bu Guru. Anterin dia, Kak. Ya udah, yuk. Kanker darah. Saya harap Bapak mengerti kalau hari ini saya tidak masuk kantor. Nggak apa-apa dia. Nanti saya lapor ke atasan saya supaya kamu juga dapat cuti lebih panjang untuk mengurus anak kamu. Urus saya dulu anak kamu sampai sembuh ya. Terima kasih Pak atas bantuannya. Tapi apakah Dwi tidak bisa disembuhkan atau diobati dengan cara-cara yang khusus, Tom? Kemungkinan lain itu selalu ada, Pak. Tapi kemoterapi dan obat-obatan tidak bisa menjamin menghentikan penyebaran sel kanker 100%. Jadi cara terbaik untuk menghentikannya
adalah dengan melakukan pencangkokan sumsum tulang belakang yang baru untuk Dwi. Maaf, Dok. Ini hasil tesnya Pak Ivan. Terima kasih, Sus. Bagaimana, Dok? Menurut hasil tes, Anda tidak bisa menjadi donor untuk anak Anda. Ya Tuhan. Tapi kenapa, Dok? Saya kan ayah kandungnya. Ya, seperti saya sudah terangkan berkali-kali, bahwa karakter kromosom anak tidak selalu sama dengan karakter kromosom orang tuanya. Jadi saya minta Anda segera saja mencari donor dari keluarga dekat Anda. Ya, misalnya ibunya, kakaknya, atau adiknya. Apakah tidak ada cara lain, Dok? Ini ada beberapa alamat yang menyediakan donor. Tapi terus terang, saya khawatir untuk mendapatkan donor yang tepat itu sangat kecil. Terima kasih, Dok. Saya akan coba cari donor di alamat-alamat tersebut. Permisi. Hera. Dia. Kuatin hati lo, Di. Di, lo kenapa masih di sini? Gak masuk kamarnya, Dwi. Ivan sama mamanya masih di depan kamar. Terus kenapa? Lo takut sama Ivan? Bukannya takut, Her. Tapi gue gak mau ribut-ribut depan Dwi. Ntar kalau Ivan pergi, gue baru masuk. Di, semua ini udah ngebuktiin kalau Ivan itu bukan ayah yang baik. Dia gak bisa ngurus anaknya sendiri. Gue yang salah, Her. Semenjak gue ninggalin rumah, Dwi jadi sakit-sakitan. Iya, tapi lo kan ninggalin rumah bukan kemauan lo sendiri. Itu karena lo diusir sama Ivan. Tapi karena kesalahan gue di masa lalu, Her. Karena dosa gue sama Isma. Gue pikir perkawinan itu bukan untuk memikirkan masa lalu, tapi membina masa depan. Dan gue rasa sikap Ivan sangat salah. Dia rela ngorbanin sebuah masa depan keluarganya hanya karena masa lalu lo. Keluar kota? Mau apa kamu, Van? Saya harus segera mencari donor buat Dwi, Ma. Waktu saya sedikit, saya harus segera berangkat. Van, kenapa kamu mengambil resiko ini? Lebih baik kita mengikuti saran dokter. Hubungi Nadia. Dia itu kan ibunya. Kemungkinan dia untuk menjadi donor pasti lebih besar. Ma, saya berapa kali harus bilang sama Mama, saya tidak ingin melibatkan dia di dalam kehidupan saya maupun kehidupan Dwi. Tidak akan. Jadi kamu betul-betul lebih suka mengorbankan hidup anak kamu dibandingkan dengan mengalah pada gengsi kamu? Gengsi? Ini bukan masalah gengsi, Ma. Ini masalah prinsip. Mama jangan sampai lupa. Dia yang telah membohongi saya. Dia yang menipu saya, Ma. Dan gara-gara dia, keluarga kita sampai hancur berantakan. Gara-gara dia pergi, Dwi sampai sakit-sakitan. Dwi sakit karena kurang perhatian dari kamu, Van. Tolong, saya tidak mau dengar apa-apa lagi. Oke? Okay? Saya harus pergi. Ma. Dia? Dia udah tahu semuanya, Ma. Dia akan melakukan apa saja untuk keselamatan Dwi. Kayaknya badan Den Eka nggak panas. Eka merasa nggak enak badan, Ma. Lemes, pusing. Kalau nggak enak badan, lemes, itu bukan tandanya mau sakit. Itu mah tandanya Den Eka mau tambah gede. Mau tambah gede? Iya. Den Eka kan besok ulang tahun. Masa sama ulang tahunnya sendiri kagak inget sih? Din. Kalau anak kecil mau diulang tahunin, biasanya emang sakit. Besok Eka ulang tahun, Mang. Iya.
Masa Deneka lupa sih? Bang juga masuk angin ini. Boleh ya kerokin ya? Susu Umar ngomong. Masa Deneka dikerokin? Ngapa emangnya lu, Din? Anak gue aja kalau sakit gue kerokin. Baik. Itu anak empok. Anak empok sih nggak usah dikerokin juga. Diteplokin bawang, baik. Kalau Deneka itu anak gedongan. Anak gedongan mesti dibawa ke dokter, tahu? Ke dokter tuh gue tahu mahal, belum nebus obatnya. Emangnya lu mau bawa ke dokter mana? Kagak semua dokter mahal. So tahu lu ah. Ayo Den, kita ke puskesmas. Puskesmas apaan sih? Puskesmas. Puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Nggak pernah diajarin jejen sih lu. Lagu lu, sepinter lu ah. Sayang, besok kayak kau ulang tahun. Kamu sembuh ya, supaya kita bisa ngerayain sama-sama. Dia, kamu mau merayakan ulang tahun Eka? Kalaupun saya mau, Eka pasti nggak mau, Ma. Karena dia tahu adik lagi sakit. Mudah-mudahan Ivan secepatnya mendapatkan donor untuk Dwi. Saya tidak akan membiarkan Ivan mengorbankan jiwa Dwi hanya demi harga dirinya, Ma. Maksud kamu? Selama ini saya sudah menuruti semua keputusan dan perlakuan Ivan. Karena saya menghargai dia sebagai suami saya. Tapi sekarang, saya harus mengutamakan keselamatan Dwi. Dan saya akan melakukan tes sekarang. Tapi kalau Ivan tahu... Ma, mana yang lebih penting? Keselamatan Dwi apa harga diri Ivan? Saya akan menghadap dokter sekarang. Saya mendapat laporan dari atasannya Nadia, Bu Mira. Nadia mengajukan permohonan cuti panjang karena anaknya sakit kanker. Apa? Kanker? Halo? Halo, Bu Mira? Ya Tuhan. Halo? Bu Mira tidak apa-apa kan? Cucu saya mana, Pak? Eka? Atau Dwi? Justru saya yang ingin tahu, Bu Mira, siapa yang sakit. Saya tidak mau terjadi apa-apa dengan Eka, cucu saya. Kalau memang Eka yang sakit, saya berhak diberitahu. Nadia seharusnya memberitahu saya. Ya, saya akan segera mencari tahu dan memberi kabar kepada Bapak secepatnya. Tante? Hera? Silakan duduk, Tante. Dia belum pulang? Dia sedang... di rumah sakit. Kelihatannya Tante udah dengar berita tentang Dwi. Jadi, Dwi yang sakit? Bukan Eka? Bukan, Tante. Dwi terkena penyakit kanker darah. Di rumah sakit mana Dwi dirawat? Hera... Dwi itu kan cucu tante. Masa tante nggak boleh nengok cucu sendiri? Mungkin dia sedang panik sehingga belum sempat memberitahu tante. Tolonglah Hera. Tolong tante. Dwi dirawat di rumah sakit Minto Harjo. Permisi. Mang Udin. Eka. Oma. Bagaimana, Mas?
udah tidur. Dari jam 8 tadi Eka udah masuk ke kamarnya. Lo baik-baik aja kan, Di? Keadaan Dwi gimana, Di? Kata dokter, Dwi masih perlu donor. Sementara gue sama Ivan gak bisa jadi donornya Dwi. Nggak tahu lagi harus buat apa, Her. Gue takut banget kehilangan Dwi. Kita hanya bisa berdoa dan mohon pada Allah. Di, sebaiknya lo tengok Eka dulu. Karena tadi siang kata Mang Udin, dia nganter Eka ke puskesmas. Eka nggak enak badan. Jadi Eka sakit juga. Kapan cobaan ini berakhir? Kak? Kok belum tidur? Eka nggak bisa tidur, Ma. Eka nungguin Mama. Kenapa? Kamu demam? Nggak tahu. Ma, kanker itu apaan sih? Kanker? Iya, Eka dengar Dwi sekarang lagi sakit kanker. Makanya Dwi masuk rumah sakit. Eka kepengen ketemu sama Dwi, Ma. Besok kalau misalnya Mama ke rumah sakit, Eka ikut ya. Boleh ya, Ma? Ya, Ma ya? Mama nggak bisa janjiin apa-apa sama kamu, Kak. Kenapa? Kenapa Eka nggak boleh besuk Dwi? Besok kan hari ulang tahun Eka. Eka mau ngerayainnya sama Dwi. Karena kalau sampai nanti Papa tahu kita besuk Dwi, Papa akan marah besar, sayang. Papa nggak ngasih kita jenguk Dwi, Ma. Papa jahat, Papa jahat. Pokoknya Papa jahat, Papa jahat. Papa jahat, pokoknya Papa jahat. Papa jahat. Iya, Pak. Selamat malam, Pak. Iya, malam. Apakah Pak lagi nunggu seseorang? Maaf, saya hanya ketiduran aja, Pak. Kalau gitu, maaf. Jangan parkir di sini, ya. Maaf. Terima kasih. Tuhan, kemana lagi saya harus mencari? Tadi malam gue lupa bilang sama lo kalau mama lo kesini, Di. Ngapain dia kesini? Ya, mama lo cuma masihin kabar yang dengarnya soal Dwi. Aneh. Tahu dari mana dia soal Dwi? Jangan-jangan mama lo udah nyuruh orang buat mata-mata kehidupan lo. Masa sih, ah? Udah 6:30, Eka mana? Kak! Kak! Eka! Her? Ada Eka di kamar mandi? Enggak. Pokoknya gue gak percaya. Gak percaya gue. Kalau orang kayak si Udin, dia diam-diam punya niat jahat sama keluarga kita. Enggak, gue gak bakal percaya. Kalau dia nggak punya niat hati jahat sama kita, ngapain dia pagi-pagi udah kabur? Udah bawa lari mobil taksi kita? Udah gitu anak kita nih diculik sama dia? Bakal apaan dia nyulik keluarga kita? Hah? Nyulik anak kita? Dia tahu kalau kita tuh orang nggak punya. Mana ada duit buat nebus? Hah? Pala abang tuh buat nebus tuh. Udah jangan kebanyakan mikir. Udah laporan sana sama polisi. Polisi, polisi. Pagi, Bang. Pagi, Bu. Pok. Eka ada? Enggak, Bu. Bu Diah, jangan-jangan si Eka dibawa kabur sama si Udin. Eka diculik. Bukan cuma si Eka. Anak saya, mobil saya juga habis ludes dibawa sama dia. Tapi enggak mungkin Mang Udin nyulik Eka. Saya yakin kok. Gimana enggak mungkin? Sekarang aja udah kagak ada di rumah. Anak saya, mobil saya. Ini nih, percaya banget nih sama si Udin nih. Syukur situ. Cari dari sana.
Nggak perlu diantar sama Mang Udin. Nggak usah, kan udah ada AA yang nemenin. Jadi Mamang tinggal ngasih tahu kalau Papa datang, langsung cepet-cepet ya ngasih tahu Eka. Soalnya kalau Papa tahu Eka pergi ke sini, pasti Papa marah. Ya udah kalau begitu. Tapi jangan lama-lama ya. 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 Yuk, ah. Yuk. Van? Fi, maaf, saya betul-betul nggak ada waktu. Van, saya ngerti. Saya udah dengar apa yang terjadi sama Dwi. Saya keprihatin ya, Van. Fi, kalau saya tidak bisa menemukan donor yang tepat untuk Dwi hari ini juga, nyawa dia terancam. Apa kamu sudah menghubungi dia? Saya tidak mungkin akan menjilat ludah saya sendiri. Tidak. Apapun yang akan terjadi, saya akan berusaha untuk membantu anak saya tanpa melibatkan dia. Van, saya akan bantu kamu untuk cari donor buat Dwi. Terima kasih. Situ aja yuk. Yuk. Ada apa, Dek? Simpan tanya, Sus. Ya, adik ini siapa? Saya Eka, kakaknya Dwi. Kalau memang benar kamu kakaknya Dwi, boleh suster tanya? Siapa nama orang tua kamu? Nama mama saya Nadia. Nama papa saya Ivan. Eka tidak masuk hari ini, Bu. Ada apa sebenarnya? Anak saya menghilang, Bu. Menghilang? Dari pagi anak saya dan AA menghilang. Saya nggak tahu kemana. Sebaiknya Ibu segera lapor pada polisi. Saya permisi dulu, Bu. Makasih. Dwi! Akhirnya kita ketemu juga. Hari ini hari ulang tahunnya Kak Eka. Kak Eka mau ngerayain sama kamu, Dwi. Selamat ulang tahun ya, Kak. Tapi Dwi nggak punya hadiah. Jangan takut, Kak. Kalau kamu nggak ada yang ngasih hadiah, minta aja sama Tuhan. Minta hadiah sama Tuhan? Iya, katanya Tuhan akan ngabulin permintaan kita di hari ulang tahun. Caranya gimana, A? Gini nih, tutup mata kamu, terus ucapin permintaan kamu sama Tuhan. Tapi jangan keras-keras. Yang tahu cuma Tuhan sama kamu. Ya Tuhan, berikanlah saya hadiah ulang tahun. Saya kepengen punya ayah lagi. Amin. Ah, payah. Dari tadi gue dicuekin mulu. Bukan yang dikenalin. Sorry deh, A. Kenalin, ini Dwi. Dwi. Min, Kenapa? Papa datang ya? Bukan papa, Oma. Dwi, kakak pergi dulu ya. Jangan, Kak. Kapan-kapan, Kak Eka balik lagi deh. Kak Eka janji. Tapi kamu juga harus janji. Kak Eka janji ya. Kak Eka kembali lagi. Ayo, pergi. Biar cepat sembuh ya, Non ya. Kalian tidak berhak merahasiakan keadaan Dwi. Apapun yang terjadi antara dia dan Ivan, tidak merubah status Dwi menjadi cucu saya. Jeng kesini mau menjenguk Dwi? Atau Jeng mau berdebat dengan saya? Ya tentu saja mau nengok cucu saya. Jeng, dalam keadaan seperti ini, tidak ada gunanya kita saling menyalahkan. Jeng kan tahu, Ivan sebagai ayahnya lebih berhak membuat keputusan untuk Dwi. Hampir ketahuan. Wah, gawat. Kalau begitu, kita cari jalan lain aja ya. Saya ini kan hanya sekedar neneknya, Jeng. Saya hanya menjalankan semua kehendak Ivan. Termasuk menghalangi saya dan dia untuk bertemu Di. Ma! Dia, sini. Dengar baik-baik ya, Jeng. Dia ini ibunya Dwi. Saya dan Jeng ini cuma neneknya. Jadi dia lebih berhak atas diri Dwi daripada Jeng sendiri. Ma, udah dong, Ma. Cukup.
Pasti banyak urusan yang lebih penting daripada ribut-ribut begini. Kelihatannya anak Jeng jauh lebih bijaksana daripada ibunya. Sekarang masalah saya bertambah. Eka hilang. Apa? Eka hilang? Eka menghilang dari rumah. I, apa nggak lihat? Babe kan lagi masak nih. Sama, Babe juga lapar. Tapi kan perutnya udah melilit. Sabar dong, ntar nunggunya lu pulang ya. Emang nyak kemana, Be? Peginya aja nggak bilang. Mana Babe tahu nyak lu kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana sih lu, ha? Kenapa sih lu, I? Teriak-teriak kedengeran keluar. Minta apaan sih lu sama Babe lu? Leha. Lu pergi nggak pamitan sama gue. Dari mana sih lu? Kalau ayah pergi bilang sama abang, kagak bakalan abang izinin ayah pergi. Emang lu kemana? Ke kantor polisi. Kantor polisi? Ngapain? Ye, abang, pakai ditanya ngapain? Ayah laporan, mobil kita, taksi kita ludes dibawa kabur sama si Udin. Anak kita juga hilang. Kalau kita nggak laporin, enak amat si Udin. Biar dia masuk bui situ. Leha, pan gua dibilang jangan buru-buru ke lapor polisi. Siapa tahu? Ye, abang. Kalau nggak dilaporin cepet-cepet, keburu jauh, mau cari di mana? Lu emang dasar nggak pernah ngedengerin kata suami. Udah, nyama Babe jangan berantem dulu. Kasih makan ini dulu, ayo lapar nih. Babe lu tuh yang ngajakin ribut terus. Nih, terusin lu. Asak aja kagak brek, abang. Ya, cepetan dong. Lapar, setan dikit lagi mateng. Sayur apaan nih ini dimasak? Tanya bang, emang enak tanggung jawab perempuan? Rasain tuh, setengah hari aja lu kelabakan gua tinggal. Eka hilang? Hilang bagaimana maksud Bu Mira? Menurut dia, pagi-pagi Eka sudah tidak ada di kamarnya, Pak. Pergi entah kemana. Diculik maksudnya? Saya tidak tahu, Pak. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Eka cucu saya tidak akan pernah memaafkan Bu Mira dan Nadia. Maksud Bapak? Kalau saja Bu Mira dan Nadia menerima tawaran saya untuk tinggal di rumah saya, tentu Eka tidak akan terlantar seperti ini. Sekarang Nadia sibuk bekerja. Tidak ada lagi yang merawat Eka. Tidak ada lagi yang memikirkan dia. Saya betul-betul menyesal. Seharusnya saya memaksa Nadia untuk menyerahkan Eka pada saya sejak dulu. Yang penting, sekarang bagaimana kita bisa menemukan Eka, Pak? Akan saya temukan cucu saya dengan cara apapun. Baksonya nggak dimakan, Kak. Ntar dingin loh. Saya nggak lapar, Ah. Nih buat kamu aja. Makan dong baksonya. Dan Eka tuh dari pagi belum makan apa-apa. Ntar sakit deh. Itu mobil Oma kan? Iya, emang kenapa? Oma kok nggak pergi-pergi juga ya? Sampai kapan sih kita nunggu di sini? Kalau begitu, habis makan bakso, kita pulang aja deh. Saya kan udah janji sama Dwi, Mang. Saya mesti balik lagi. Janji itu kan harus ditepatin. Tapi nanti kan keburu gelap. Ntar mamanya Deneka nyariin lagi. Ini juga Mang Jejen pasti nyariin taksinya. Mang Udin kan belum bilang sama Mang Jejen. Sebentar lagi deh, Mang. Oke deh, kalau begitu kita tunggu 1 jam lagi. Kalau 1 jam lagi Oma belum pergi juga, kita pulang, gimana? Kamu di mana, Van? Masih dalam perjalanan, Ma. Bagaimana? Udah ada hasil? Belum. Kamu sudah berusaha, tapi belum ada hasil. Jadi satu-satunya jalan. Ma, tolong. Saya nggak mau dengar Mama nyebut nama itu lagi, oke? Van, kita sudah nggak ada waktu lagi. Sampai kapan kamu mau mempertahankan harga diri kamu?
sampai Tuhan mau mengambil Dwi. Mama pasti sudah sangat capek. Mama pulang aja dan istirahat, oke? Okay? Iya, tapi siapa yang jaga Dwi? Saya, Ma. Saya sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Mama pulang aja ya. Stop! Bikin kaget Mama aja. Ada apa sih? Itu, mobil Oma udah pergi. Eka, tunggu. Ini data-data anak saya, Pak. Ibu punya foto terbaru anak ibu? Ada. Ini, Pak. Yang mana anak yang hilang, Bu? Yang laki-laki, Pak, yang besar. Boleh saya gunting? Baiklah, Bu. Nanti kalau ada kabar, akan segera kami hubungi. Terima kasih, Pak. Mari. Selamat sore. Om Irsyad? Dia? Nadia, seharusnya Omlah orang yang pertama yang kamu kabari tentang hilangnya Eka. Maafkan saya, Om. Saya belum sempat mengabarkan Om karena saya sibuk mengurus Dwi yang sakit parah. Penderitaan datang bertubi-tubi, Om. Belum selesai masalah Dwi, datang masalah baru. Apa kamu lupa? Om kan pernah bilang sama kamu, kalau ada apa-apa, bilang sama Om. Om siap bantu kamu setiap saat. Om hargai niat kamu untuk menyelesaikan masalah kamu sendiri. Tidak mau menerima bantuan dari orang lain, termasuk dari mamamu sendiri. Tapi kamu harus ingat, Nadia. Kemampuan manusia itu ada batasnya, termasuk kemampuan kamu sendiri. Om akui, beban kamu terlalu berat. Mungkin Om benar. Selama ini saya terlalu sombong, terlalu percaya diri sehingga menolak semua bantuan orang lain. Pintu rumah Om selalu siap terbuka untuk kamu dan anak-anak kamu. Terima kasih, Om. Percayalah, Eka pasti kita temui. Eka? Tante? Kamu mau apa kesini, sayang? Sama siapa? Sama Mama ya? Eka sendirian, Tante. Sendirian? Iya, Eka mau jenguk Dwi. Terus yang nganter Eka siapa ke sini? Tuh, Papa. Papa? Loh, Eka? Mau kemana, Kak? Eka, tunggu, Kak. Mau kemana? Saya mau pergi, Tante. Mau pergi? Kok pergi? Katanya mau nengokin Dwi. Eka takut sama Papa, Tante. Pasti Papa marah kalau ngeliat Eka di sini. Marah? Memangnya kenapa, Kak? Papa nggak senang kalau Eka sampai ketemu sama Dwi. Jadi, Papa kamu nggak suka kalau kamu ketemu sama Dwi? Iya, Tante lupa. Tadi Papa kamu udah ngelapor ke polisi tentang kamu, Eka. Apa, Tante? Gini, menurut Tante mendingan Eka jangan berkeliaran di sini ya. Nanti kalau berkeliaran di sini, Eka ditangkap sama polisi. Eka pergi dari sini, jangan kesini-sini lagi sayang ya. Iya. Sana, mungkin. Masya Allah. Saya mesti cari kemana lagi tuh Den Eka ya. Udah kesono kemari, tapi nggak ada. Kerjaannya tidur melulu lagi nih anak. Ampun dah. Pusing dah gua. Polisi. Keluar kamu. Astagfirullahaladzim. Keluar. Saya perintahkan Anda keluar sekarang. Saudara yang bernama Udin. Iya, Pak. Memang ada apa, Pak?
Tidak salah lagi, ini dia orangnya. Anda harus ikut kami kantor polisi. Memangnya saya salah apa, Pak? Pencurian mobil dan penculikan anak. Astagfirullahaladzim. Bung Edbar, bawa sekalian anak ini. Van? Gimana keadaan Dwi, Van? Dia tidak mau makan sama sekali. Saya khawatir fisiknya tidak bisa menangani semua pengobatan yang mereka berikan kepada dia. Ya Tuhan, kenapa harus Dwi, kenapa harus dia yang menderita? Anak yang tidak berdosa, kenapa tidak saya aja? Van, kamu gak boleh putus asa. Kamu kan laki-laki. Laki-laki harus tegar, Van. Dan kamu tahu kan, kalau saya akan selalu ada di sisi kamu. Alhamdulillah. Jadi Eka sudah ditemukan, Pak? Belum, Bu Mira. Tapi penculiknya sudah ditangkap. Dan sekarang ini sedang diinterogasi di kantor polisi. Tapi saya yakin, orang itu pasti tahu di mana Eka berada. Nanti saya akan ke kantor polisi. Terima kasih, Pak. Saya akan segera beri kabar sama dia. Kenapa nasib gue begini ya, Hera? Hidup gue selalu penuh dengan masalah dan penderitaan. Eka hilang di hari ulang tahunnya. Di, semua orang tuh pasti punya masalah. Bukan cuma lo. Tapi lo gak usah putus asa gitu. Sekarang lebih baik lo tuh banyak istirahat. Jaga diri lo sendiri. Siapa malam-malam gini ya? Mungkin Eka. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ayah mau ke kantor polisi. Ngapain kantor polisi, Bang? Peksi ayah udah ditemuin. Berarti Eka sama A juga udah ketemu? Saya belum jelas. Tapi Mang Udin ditahan di kantor polisi. Iya, berarti Eka sama A juga udah ada dong, Bang? Cucu Bapak dan Eka di rumah sakit, Pak. Jangan bohong. Mang Udin tidak usah bohong. Lihat saya. Lihat saya. Mang Udin, kalau Mang Udin bersekongkol dengan penculik itu, Mang Udin tahu sendiri. Mang Udin juga akan masuk penjara. Demi Allah, Pak, saya nggak ada niat kecil saya untuk penculik dan Eka. Dan Eka itu udah saya anggap anak saya sendiri. Mang Udin? Ibu. Di mana anak saya, Mang? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan Eka masuk rumah sakit, Bu. Rumah sakit? Iya, dia ingin bertemu dengan Dwi. Mang, kenapa Mama nggak minta izin saya dulu? Sebab kata Dan Eka, lalu bilang sama Ibu, Ibu akan melarangnya. Saya terpaksa, Bu. Om sudah suruh orang untuk mencari Eka di rumah sakit. Tapi Eka nggak ada. Kamu nggak usah khawatir. Kita akan temukan Eka. Pasti. Om janji. Mang Udin kemana ya? Dede, hey, sini kamu. Wah, gawat. Ini pasti satpam suruhan Papa.
kecil, ngapain kamu malam-malam begini masih keluyuran, ah? Sini kamu. Mau kemana kamu, ah?